Jadi kalau kita bicara masalah drone, drone itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1000, sorry, bentar penonton, tahun 1824 kalau nggak salah. Anda bisa lihat di Wikipedia. Drone pertama kali diterbangkan oleh Austria untuk mengirim bom ke Vienna. Nah, bukan Vietnam, Vienna. Itu dalam bentuk balon. Jadi balon ada bomnya dan diterbangkan. Jadi drone itu apa? UAV, yaitu unmanned aircraft vehicle. Jadi pesawat tanpa awak. Iya, kalau bahasa Indonesia ya, pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa pilot. Jadi UAV ini, istilah UAV itu oleh pemerintah, oleh militer, oleh government, oleh instansi pada saat dia zaman dulu itu diberubah istilahnya menjadi drone, karena UAV itu kan mungkin pengucapannya sulit ya. Saya lihat di Wikipedia nggak ada sejarahnya drone itu berasal dari kata apa. UAV disebut dirubah menjadi sebuah sebutan baru yang namanya drone. Drone itu dapat berupa zaman sekarang, drone itu bisa berupa helikopter ya, menggunakan kamera. Jadi helikopter pakai remote itu sudah drone karena sudah tanpa awak, apalagi ada kamera pengintai. Trikopter, bisa quadcopter, bisa hexacopter, bisa octacopter. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah quadcopternya. Typical drone itu macam-macam. Udah sekarang karena sudah musimnya kita pakai istilah drone untuk quadcopter. Jadi mungkin di kalangan kita di Indonesia, quadcopter itu adalah drone. Jadi ya, saya permudah aja istilahnya drone. Ada tipe seperti ini. Seperti ini. Saya akan membahas kelemahan dan kelebihan dari Phantom. Kalau saya gambarkan untuk dasar bagan sebuah drone. Saya cerita sedikit. Helikopter berasal dari kata Yunani. Ini adalah helix. Ini adalah pteron atau helical atau spiral sayap. Helikopter adalah sebuah sayap yang berputar. Dan kalau kita kembali ke quadcopter, ini diterjemahkan sebagai empat sayap. Karena ini kan tadi artinya pteron. Nah, yang mana ini adalah motor 1, 2, 3, 4, sehingga ada 4 buah motor yang disebut dengan quadcopter di zaman sekarang ya. Jadi itu satu sisi bagian ini. Ini adalah motor dari drone kita, quadcopter ya. Motor ini untuk bisa nyala, maka diberikan tegangan. Diberikan tegangan, dia akan berputar. Seberapa kencang putarannya, seberapa pelan putarannya, electronic speed controller. ESC itu dia akan menentukan limit. Limit tertinggi dan limit terendah. Limit tertinggi bisa diprogram. Jadi ESC ini punya memori. Misalkan limit tertinggi putaran ini ditentukan, dibatasi hanya sampai 2000 RPM. Terendahnya ya bisa paling rendah 550 RPM. Maka dengan menggunakan AC ini, kalau ini disambung, motor ini akan memiliki limit
putaran tertinggi 2000 RPM dan putaran terendah 150 RPM, tidak akan lebih dan tidak akan kurang dari range ini. Flight controller. Ini L-nya 1 apa 2 ya? Saya lupa. Bahasa Inggris sih. Kurang mahir saya bahasa Inggris. FC ada flight controller yang fungsinya memberikan sinyal kepada ESC seberapa kencang, seberapa pelan. Dan ini di sini juga dalam flight controller itu ada gyro sensor. Dan ini juga bisa dipasang GPS. Dan tentunya di sini bisa dipasang receiver yang disambungkan ke flight controller. RX ini punya antena yang nantinya menangkap sinyal dari remote control kita. Ini adalah TX. Ini dasar dari remote control pengendali motor ini ya. Secara keseluruhan itu kita harus punya flight controller 4 buah motor. Satu ini motor ya. 4 buah ESC RX. Ini untuk menerima sinyal dari pemancar. Dan yang pasti kita harus memiliki baterai. Oke, baterai ini sendiri ada bermacam-macam secara global. Baterai dalam hobi drone. Ada yang disebut dengan baterai 1S. 1S memiliki tegangan 3,7 volt. 2S memiliki tegangan 7,2 volt, 3S, 4S, ini yang paling umum ya, tinggal dikalikan aja. Jadi per S nya itu 3,7 volt, dan nanti voltase tertinggi, kemudian ada juga yang namanya ampere. Ya, ampere dalam satuan mili ampere. Untuk baterai yang kecil-kecil kayak seperti ini itu biasanya kisaran antara 150 mAh sampai dengan ya setahu saya sih paling besar itu ada sampai 950, tapi mungkin bermacam-macam ya variasinya. Sedangkan untuk yang 2S itu ada mulai dari 350 mAh sampai dengan berapa nih? 2000. 3S, 4S yang paling umum dipakai adalah 4S. 4S ini mulai ampernya pun akan lebih besar. Oke, kita kembali ke bagian yang ini tadi ya. Baterai, tentunya ini harus semua dikasih baterai, dikasih baterai, dikasih baterai semua. Otomatis kita harus memiliki yang namanya power distribution board. Jadi ini board untuk tugasnya memberikan distribusi tegangan dari baterai ini. Ini juga plus minus. Ini juga dan seterusnya. Begitu juga dengan flight controller, disambungkan ke sini juga plus minus. RX juga disambungkan plus minus. Ini adalah dasar dari quadcopter atau drone. Bahwa drone itu harus memiliki motor ESC, flight controller minimal ini ya, power distribution board, receiver atau penerima, dan baterai. Selain itu aksesoris tambahan seperti kamera, GPS, terus GLONASS sensor itu tambahan untuk lebih membuat drone ini sesuai kebutuhan. Nah, kan lupa tadi, ini juga ESC-nya ke sini juga. Ya ampun. Nah, ini yang benar nih. Ini.
datang. Phantom. Wah. Ini buat besok ya, buat vlog yang besok. Sampai besok, kok besok, buat vlog yang ke-20. Tunggu aja, saya akan nge-review ini. Jadi kelemahannya Phantom itu apa? Kenapa berubah lagi? Kelemahannya Phantom itu dia ESC-nya onboard dan baterainya mahal. Jauh melebihi harga baterai yang ada di pasaran yang biasa dipakai oleh para hobi quadcopter. Baterainya Phantom itu adalah baterai 4S. Kenapa saya bisa tahu baterainya Phantom itu 4S? Saya pernah bongkar. Ini baterainya Phantom, casingnya. Nah, beda kan dengan yang saya gambarkan tadi. Ini Phantom. Phantom itu dalam satu PCB, itu ada ESC-nya, ada IC-IC-nya di sini. Dan dia PCB ini juga berfungsi sebagai flight controller, berfungsi juga sebagai penerima sinyal, berfungsi juga sebagai GPS, semua on board. Jadi kalau Anda mengalami kerusakan dalam satu sisi ESC, maka Anda harus mengganti board ini semua. Itu kelemahannya dari Phantom. Dan memang yang lain seperti apa? ESC itu sebetulnya ada juga modul ESC yang dijual terpisah. Jadi kalau Anda lihat sini, ESC-nya ada 4. Ini ada tai lalat nih lah. Ini RX. Terus di belakangnya ini adalah flight controller. Kalau sampai terjadi kerusakan dalam pesawat quadcopter saya ini, misalkan rusak salah satu motornya nggak mau muter gitu ya, tinggal menganalisa sisi bagian sini saja. Kalau Phantom, gimana? Ini motor sini mati misalnya. Oke, melihat sisi bagian sini, terus mau diapain? Mau dipotong? Mau diganti? Nggak bisa. Sisi positifnya dari Phantom, DJI Phantom itu adalah dia memiliki altitude hold tipe transmitter. Dan juga dia memiliki self-tightening propeller. Jadi, ini throttle ya, yang untuk kita mengatur ketinggian naik turun. Selalu berada di tengah. Ini altitude hold transmitter. Nih. Itu dia tidak memiliki altitude hold transmitter. Jadi transmitternya seperti ini. Ini benar-benar seperti throttle-nya mobil atau akseleratornya mobil atau motor ya. Jadi weng, weng. Kan begini misalkan ya. Kita biarkan di tengah-tengah begini. Pesawat tidak diam. Dia kan naik terus, naik sampai kita kurangi lagi, dia turun, naikin lagi dikit dia naik. Nah, ini tidak ada altitude hold dalam transmitternya. Saya di sini berbicara sebagai pengguna ya, saya bukan berbicara sebagai perwakilan dari DJI, perwakilan dari drone merek lain atau apa, enggak. Self tightening propeller drone ini tidak memiliki self tightening propeller. Kalau saya mau ganti baling-baling ini ya, ini harus saya buka nih. Ya buka dulu ujungnya. Ini udah saya kencengin jadi susah. Buka dulu ujungnya ini. Kemudian diangkat, set. Ganti. Kencangkan lagi ujungnya, penjepitnya. Berbeda dengan Phantom. Phantom itu cukup diputar. Mesin sudah ikut berputar, udah siap terbang. Itu keunggulannya dari Phantom. Dia memiliki teknologi self-tightening propeller. Jadi propellernya bisa seret sendiri. Jadi itu penonton, sebuah pengantar bagi Anda. Apakah Phantom itu berarti jelek? Enggak, Phantom enggak jelek. Phantom itu bagus. Karena dia dipersiapkan sebagai drone yang siap terbang dan mudah dikendalikan, mudah diterbangkan oleh siapapun. Ada dua SD card di sini ya. Di kamera itu sendiri, di kamera ini untuk merekam hasil rekaman gambar dan foto, video dan foto, dan juga di dalam sini. Ini juga ada SD card di dalam sini, tertutup. Ini sebagai memori dari pesawat. Memori perintah-perintah dari aplikasi.
juga mencatat merekam koordinat GPS di sini. Jadi itu pemirsa, sedikit share berbagi dari saya. Saya bukannya sok tahu, cuman karena saya pernah bongkar Phantom, saya pernah pelajari di dalamnya isinya segala macam, maka saya ingin share aja, share yang hanya yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya nggak akan sok tahu untuk membagikan informasi kepada penonton. Semoga bermanfaat ya.